Assalamualaikum. Video kali ini aku bikin selai coklat homemade. Nah, biasanya aku bikin selai coklat itu kalau sudah dingin selainya itu biasanya mengental. Nah, kali ini berbeda karena meskipun dingin selai coklat ini tuh masih tetap lumer. Oke, untuk bahannya ada 100 gram DCC atau coklat block ya. Kemudian ada coklat bubuk, ini aku pakai 2 sendok makan. Lanjut ada gula pasir. Nah, gula pasirnya ini aku pakai 4 sendok makan gula pasir. Nah, selanjutnya ada tepung maizena. Untuk tepung maizenanya aku pakai 2 sendok makan tepung maizena. Lanjut aku tambahkan 250 ml susu UHT. Oke, ini aduk rata. Jangan lupa kompornya dinyalakan ya. Untuk apinya cukup pakai api kecil aja. Masak sampai mendidih. Nah, ini coklatnya sudah mulai meleleh dan ini sudah mulai mendidih. Oke, kemudian aku tambahkan margarin. Untuk margarinnya aku tambahkan 2 sendok makan margarin. Oke, lanjut aduk sampai tercampur rata. Oke, ini coklatnya sudah mulai matang. Jangan lupa matikan apinya. Nah, ini dia selai coklat homemade ala aku. Lanjut, ini aku mau taruh dalam wadah dulu dan kemudian biarkan dingin atau bisa langsung disajikan. Oke, ini dia selai coklat homemade ala aku. Bikinnya gampang banget dan yang pasti ini tuh coklatnya lumer meskipun sudah dingin. Nah, ini cocok banget dibuat isian roti, buat isian pisang naga, ataupun dimakan sama roti tawar. Ini tuh enak banget dan wajib dicoba. Nah, lihat tuh coklatnya masih kelihatan lumer banget ya. Oke, demikian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Next, bikin apa lagi ya? Komen yuk.